Gue peralon agak dur, peralon gede, peralon gede enak, peralon aku borong-borong ya. Ini pemborongnya dua orang ini, Mas Sudin sama bolonya ini. Iki masih arti sharing rono ngono iki. Arti sharing rono ngono. Iki to. Iki rencanane iki ge pemanah. Terus gak bisa arti pemanah. Wah, renang rong renang. Apa kok renang, Mas? Oh, wayang resi iki, Mas. Ya tidak usah nunggu wayang resi. Kalau renang langsung uploadan iki. Ono baru kalau renang. Enggak iki diresiki. Resi. Terus iki gun kene iki diambak nene apa gursak meniki? 5 meter sampai 6 meter. Sampe niki serah banjir iki.
Ini pemborongnya juga nih, pemborong pertama ini, Mbah Sardi. Dalamnya kurang keras, enam. Dalam? Tinggal persiapan. Dia langsung dibetne mawon. Banyak kan langsung nong ngger ngaten rono. Dibetne. Nggih, langsung dadi. Model saya iki lho zaman empang, ora ora tak. Nggih, mboten usah. Ah, melu kene. Hah? Angkat iki melu. Mengke lek. Nah, langsung seket lurus iki. Gede sisan nak sini, Mbak. Gede sisan Agus kan siap ngingoni. Aku siap ngingoni liyo ki mau lho. Aku sudah kan 8an Pak Nam. Lek arep nggo kolam sisan air deras, Agus kan siap ngingoni arep nilap pirangane anu. Walah tinggal milih nek Agus. Tapi sisane mung solar. Iya, bari pas nggo kasih iki kan. Ya kan sik ompo. Pokoknya sak cukup pingko nyeting kene yo, pemau dhuwur. Lha iki sok lho pemane dicor ngono digawe dhuwure nggo asrama yo kenek. Mesti ngisore kanggo penghasilan. Yang Yanto ya siap ngejok iwak kok. Yanto pun sih? Yanto gondrong ya surat. Nah jadi mas, tak terane ini iwak deh mas. Masalah iman, lek mboten dimanfaatkan di lokasi pondok ini. Kan ini damel aset kan ini. Enggak. Acara barang lek. Nong barang. Tengok, bisa melebur alat ya. Kono pun sih pak? Sing ini, kono kan gara guna ini. Sing ini sampean. Oh sing kolam niko. Nggih. Eh, dam, Pak. Alat iki mlebu e, emang ora nampak aku. Dam buka sesat, Mas. Kok imbang iki banyak? Imbang gua ngrono. Bedah. Dam kan tutup. Ya kan titik ini. Iki settingane air deras wae, Den. Settingan air deras wae. Wae taruh wae tadi. Karena sih gede warna. Barolan sih gede kali. Iya. Nang godam kotor iki. Hah? Duri baru godam enggak apa-apa. Sementara Den, sebelum perhapan disiwa. Iya toh, berang bulan wis panen. Nang godam yakin kepenyan. Patang bulan wis panen saiki wak iki. Nang kok buring kok setelah nang godam di. Yo kita godam. Kurang iso dikai WC. Kita atur bareng-bareng. Enggak, sing jelas dure kolam ini settingannya WC. Lah ayo iki kan WC. Settingannya WC cepetanan gede wak iki. Kayak nggo tongkrong-tongkrongan gitu. Hah? Wong di banyu mandi. Gunung sing wingi. Nah pembuangane kan lho. Tapi lek ning kene nggo banyu mandi enggak dadi enggak ada rencana. Daripada cacat lho bare nang kono. Tujuan yang pertama aset mandi gila pecah lebih dili waleh ya. Waleh paling kurang dino waleh jeguri iwa gede sisan berarti dawa gede den iya ujungnya pepet wit kaya ngopo iki pepet ujung wit kaya bekas anu bekas kali hah bekas kali bekas timbunan tapi nimbun gak cukup gak dilemai dibukur nih kok kaya iso. Nah, keruan sing sebelah mriki, Mbah, sik kon tarik rono jan ban iki, Mbah. Kan? Keruan sing sebelah niki. Iki kan jeneng anu, Pak. Ajeng nimbun persiapan musala. Musala. Lah nggih niki tarik mriki kan sik ison. Nggih, nggih. Nah, anu kon nggoske, Den. Nggoske kono enggak apa-apa. Eh, nah, cukup lemai. Dibur iki kan tekan kayu baring ae. Iya. Oh, oke. Okay. Iya, iya, heeh. Kecetek lho kae, Den. Jauh ni kalau timbunan ni katanya kurang dur ni, mbak. Sama yang dia nuki jenin di rumah raketan, olah teh bagi aku. Ini kita anu dari yang di padang ni, mbak. Oh, ini kan, oh, ini seperti edit.
Nggih, jadi di Padang wis. Di niki nggon koyo ngene, Mas. Kelem ning kedungkah no? Nggih. Kedungkah kirim-kirim ke Yanto. Yanto njaluk iki lho manu Mas Yanto mulai sampai ndang alat endi kan. Cuma lah sing akrab Mas Agus to sing akrab Mas Munir iki. Han? Apa Mas Agus sing padha-padha kanca alumni malah. Agus kono. Nggih, Petung kok bendi niki. No malah padha alumni Mas Munir. Iya. Wis sing anu iki, Pak. Nang nggih. Yanto lho anake lho nang kene. Saya ngomong nek dadi Mas, ndang ngomong, Pak, jokane wae. Nek kono kan siap ngejoki, siap juku. Sing budi. Agus niku. Lah nggih, mesti ngejoki. Modali pakan sak anu niku kabeh ya. Paling sebulan ke rong bulan jelas sih. Oh, jelas. Kalau yang tani pondok ono. Terbukti kan banyu mambu we. Nek niki aman, Mas Enam. Banyu munyer. Tak lebokne rene kuwang ngono. Bos Liman ya gelem sori, tau Pak Min meniko. Tapi sing ben Agus. Agus ora lumene dhewe dhewe. Nggih, sabolon. Kalau nggak nilimin nih kok kayak kok kali metu kali nih kayak Yunisan. Tapi yang anu nih kok mbah, merusak. Apa nih mbah? Ini mbah Limin, Pak Limin ini merusak nih kok. Kodam kan dibuang total nih kok mbah. Buatan balik, kok sering buatan balik sering malih tau. Kayak ini Pak Limin, Pak Limin ini loh. Oh sing kono, sing dalan iki. Kok kali balik nih kali, lek nih gula, sing gitu kan sing kok sering. Buang tok niko lek carane umuran dikonco gedan saya nek njupo enggak oleh nek njupo abuh abusan sangko sering nek iki kali balik kali ade nek kok sing kan kali balik kali tunggal iki kok rencana kalau settingan ngono enak langsung aduk ae nek tembusnya iki nek paralon langsung siapi paralon niku kudune dek ini ku sing nggo gawe jeruk tapi paralon gak kapasitas anu malah keduk nih medelan alat wih alat wih cuman kok nyetingin ya sekarang perampung baru keduk ini barang tembus nih iya alang kok ini loh keleran bisa dikonsentrasikan kolam kolam manus kok sebenarnya gak usah parah loh cuman tujuannya pertama untuk anak-anak wih anu motifnya pertama dulu cuman latar belakangnya kita ninggal nang aset, iya toh. Tapi tetap ujungnya pelayunnya teng niku aset. Polke den, polke, bagus. Sip. Polke. Aku tau mangan nak wani dan kok bapak. Oh, selangke, ilang. Ilangke lho sampean. Aku mau lu wis ngilangke. Ilangne napa? Arep itu. Oh, tak dukun ke. Sing jiko jelas sing cedhek manuh, Pak. Iya, tak dukun ke yang ngono. Nggih, sing cedhek sing iku. Mbah Mbah Surip, Mbah Abdullah, iki sing cedhek lah kok. Tak ilang aku dhewe, tak temokne aku dhewe nek. Dadi tak dukuni dhewe. Mbah Abdullah mbiyen guyon ra mudeng. Oke. Okay. Sanyu Majid itu hilang jelas yang dekat yang ambil. Enggak mungkin yang jam. Ya enggak bisa kayak gitu, Mek. Loh, gimana enggak bisa? Enggak mungkin yang enggak dekat. Kasat itu. Mata piye ya? Kayak enggak iso guyon sindir deh. Enggak iso guyon deh. Bisa saja yang jauh ngambil katanya. Enggak mungkin bisa. Yang jauh, tetap yang dekat. Mau tanya dukun mana-mana tetap yang dekat itu nanti. Jumbah sing den mlakorane sam. Kan lho, Bang. Iki masak orang bayar iki. Sak ape tekan pedasi mulso lagi di Angel Mas Jaya kan yang ngomong 10 kali 10 bersih ya Mas Jaya itu kok musola bangunan buruk anu ini saya nah kalau kita siap abis deh kan ini harus nganu sing asetnya gede gini her asetnya apa tatarannya aset amal kemudian seng
sing wis anu ya, dhewe bangun gesek pian. Sosiale boleh ra. Di luar sosial mana? Sampean sing kerja apa nah bar nyuting? Goleki sampean ngetune sampean ngetes kerambak. Oh, kamu tak delok rene kok ya. Kok prono mboten delok. Pas banjir nek iki. Ala nek pengen niwa kadang sampean nek dikayu moh. Kula mboten niku kula videone. Oh, videone. Nggih. Dek iki malam ha ngene Pak Makin kok dina ha kuwi. Apa 20 liter cet ada ya, Pak? Wah, ada taruh di sote dan marmelan. Wih. Ingonan kayak sampean bian di sini sampai sana gimana? Melem-melem, bete, sepat centeng, sih ngerin. Ingat aku nggak? Kemarin kita di sini centeng kono. Banyak yang pelarian kini kau enam. Tapi modal lipring, ngaplot terus ngangkat di bawah. Walah, aku lah mengentasi kelar walet tak kaki bongbong. Rung tahu ini sambar kini bodoh kini. Tapi pondoknya karena aman. Ini untuk saya ini tak ada. Oh, cara nggak wialati, mana? Aku biar wisata kono. Wialati. Lewat alat tangkap he. Kan urungan yang nangap-nangap sama iki keramba anung bumbu. Tinggal alat cinta gawe iki urung. Sing kerja nih apa saya masuk ke gawean lo iya kayak channel gue pernah itu saya hampir cat 20 kilo sekali ngangkat saya sekarang gue tahu iya pasangan ini kono apa nam malar kelewi ini memang lias tikungan ini kahiwai ngono ya. Yo, ngono kan. Ini kuwi biyen kasih barang. Nek pasok kahiwane diamplop saka Didi mana ya? Duwe wong sak donya, Mbah, wong luar negeri wis nonton kok niku. Ngen kula lho Malaysia, Kamboja. Amerika. Singapura, Taiwan. Ini pange kowe kasene. Pange begitu mantep kerabat nganti ra kuat wisep bung nimbah nyarkun. Apa pun sampai.